okay. And stay for that in de toekomst dat je een uitnodiging krijgt voor om voor een nationale elftal te spelen van Indonesië. Wat zou je antwoord zijn? Ja, als ik eerlijk ben, ik deed er al wat langer over na. En nu, ja, het wordt steeds serieuzer eigenlijk. Ja, ja. Als ik eerlijk ben, we zijn nu bezig met alle papieren. Oké. Dus, het is nu gewoon afwachten hoe alles gaat lopen, zeg maar. Oké. En, als alles rond is en al die dingen, alle papieren zijn en, dan kan het zomaar niet zijn dat ik voor Indonesië ga spelen. Mooi man, dat is echt. Maar we zijn er mee bezig. Dat is mooi man. Mooi dat je zeg maar ervoor open bent ook. Ja, ik denk ook nu. Indonesië wordt ook steeds. Dong resmi proses naturalisasi jadi WNI dan perkuat timnas Indonesia. Fullback kiri NEC Nijmegen, Kelvin Verdong, mengonfirmasi dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan siap memperkuat timnas Indonesia. Apakah pemain yang dikenal memiliki atribut tendangan bebas mematikan ini dapat diturunkan saat timnas Indonesia menjamu Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Awal bulan ini, Shin Tae-yong memang berkeliling Belanda dan sejumlah negara Eropa. Agenda Shin Tae-yong selain memantau performa para pemain abroadnya, juga membidik sejumlah pemain keturunan yang dapat memperkuat timnas Indonesia. Kelvin Verdong pun masuk bidikan. Shin Tae-yong menyaksikan laga NEC Nijmegen versus SC Heerenveen pada 10 Maret 2024. Kelar pertandingan, Shin Tae-yong yang didampingi Fardi Bahdim pun foto bareng dengan Kelvin Verdong. Lantas, dari mana darah Indonesia Kelvin Verdong berasal? Ketika ditanya apakah tertarik memperkuat timnas Indonesia, Kelvin Verdong malah memberikan bocoran. Ia blak-blakan sedang dalam proses mendapatkan paspor Indonesia. Itu, memperkuat timnas Indonesia, merupakan hal yang sudah lama saya pikirkan. Kalau boleh jujur, kita sedang proses naturalisasi sekarang. Jadi sekarang saya sedang menunggu bagaimana prosesnya. Kalau semua proses sudah selesai, kita akan lihat kapan saya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Tapi, sekarang semuanya sedang diurus, lanjut pesepak bola 26 tahun ini. Kelvin Verdong memandang timnas Indonesia jauh lebih kuat semenjak kehadiran Tom Haye dan kawan-kawan. Ia pun yakini timnas Indonesia dapat menumbangkan Irak pada 6 Juni 2024. Satu hal yang pasti, Indonesia saya pikir juga menjadi lebih kuat sekarang. Mereka dua kali mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Juni, Indonesia akan menghadapi Irak. Saya pikir, mereka berpeluang memenangkan pertandingan. Hal yang bagus jika itu terjadi, Indonesia menang lawan Irak, tegas pemain yang telah mengemas 2 gol dan 2 assist dari 26 penampilan Eredivisie 2023 hingga 2024. Terakhir, Kelvin Verdong ditanya apakah sudah tersedia untuk laga timnas Indonesia versus timnas Irak. Ia tak tahu apakah proses naturalisasinya sudah kelar atau tidak pada Juni 2024. Saya nggak tahu berapa lama prosesnya. Jadi sekarang tinggal menunggu saja dan sangat terbuka, membela timnas Indonesia. Saya pikir Indonesia juga terbuka supaya saya dapat bermain di timnas Indonesia, tutup mantan pemain Feyenoord Rotterdam dan FC Twente ini.
Profil Kelvin Verdong, pemain bidikan Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia, keturunan Aceh, berposisi serba bisa. Verdong merupakan pemain keturunan alias diaspora yang lahir di Dordrecht. Produk asli Akademi Feyenoord, Verdong menghuni tim utama Feyenoord sejak 2015 silam. Kemudian, Verdong juga pernah memperkuat sejumlah klub lainnya, mulai dari PSV Zwolle, Twente, hingga klub Portugal, Famalicão dan kini menghuni skuad NEC. Di level internasional, Verdong yang kini berusia 26 tahun menjadi langganan timnas Belanda di semua level usia. Pada 2014 silam, Verdong sempat menjadi sorotan setelah mencetak gol indah di pentas Piala Eropa U17. Darah Indonesia Kelvin Verdong, terungkap bahwa Kelvin Verdong memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayahnya yang diketahui berasal dari Tanjung Meulaboh, Aceh Barat. Saat ini, Verdong berstatus sebagai warga negara Belanda. Namun, sejauh ini ia sama sekali belum pernah mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Belanda di level senior. Mengingat Indonesia tak menganut sistem kewarganegaraan ganda, pemain kelahiran 1997 itu pun harus menjalani proses naturalisasi jika ingin memperkuat timnas Indonesia. Sekian informasi sepak bola dari kami untuk hari ini, pantau terus informasi dari Bola Wave Indonesia. Dukung terus sepak bola nasional, terima kasih dan sampai jumpa.